Hal ini pun terbukti dengan hadirnya Indonesia di dalam dua aliansi geng ekonomi yang saling bertentangan itu, bos. Nah, terkait presiden kita Indonesia. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my moments later. BRICS harus dapat menjadi katalis bagi penguatan BRICS investasi di negara-negara berkembang. Sampai Afrika Selatan. Hey, hola Indobex Indo Magazine. Oke, jangan lupa support dan subscribe channel Indo Magazine. Kali ini yang pertama, datang dari presiden kita Indonesia, Pak Jokowi, yang dikabarkan kini bakal datang langsung ke KTT BRICS 2023 di Afrika Selatan pada akhir bulan Agustus mendatang, bos. Tidak lama lagi, guys. Mantap Jos nih, bos. Lantas pertanyaannya, apakah tujuan beliau datang ke KTT BRICS? Apakah Indonesia akan dilantik menjadi anggota baru geng ekonomi Rusia China ini? Ya. Dan bagaimanakah berita lengkapnya? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas, hubungan negara kita Indonesia dengan negara-negara Afrika ini sepertinya semakin tempel aja nih, bos. Apa itu tempel? Main-main, Indonesia pun kini dikabarkan berencana bakal masuk listrik ke negara Afrika Selatan. Wow. Bahkan Bapak Jokowi, presiden kita ini pun kini dikabarkan juga bakal mengunjungi 3 negara di benua Afrika. Pasok listrik, negara ya? Mana sajakah itu? Listrik seperti apakah itu? Siapakah yang mengungkapkannya dan bagaimanakah cara Indonesia memasok listrik ke benua Afrika? Penasaran beritanya? Cus. Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Membekal ataupun ya supply listrik. Berita pertama datang dari Indonesia dan geng ekonomi Rusia China, pesaing kelompok G7 yaitu BRICS. Jika kemarin Indonesia datang ke KTT G7 sebagai tamu undangan resmi, kini presiden kita Pak Jokowi ternyata juga akan datang ke KTT BRICS di Afrika Selatan, bos. Wow. Dan seperti yang kalian tahu, BRICS merupakan saingan langsung dari kelompok G7. Dan negara kita adalah salah satu negara kunci, negara penting di mata mereka, bos. Hal ini pun terbukti dengan hadirnya Indonesia di dalam dua aliansi geng ekonomi yang saling bertentangan itu, bos. Nah, terkait presiden kita Indonesia yang bakal datang ke KTT BRICS di Afrika Selatan, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan mengutip dari unggahan resmi di Instagram Bapak Luhut Panjaitan pada Rabu 12 Juli 2023 kemarin, Bapak Luhut ini pun terlihat bertemu dengan Presiden Afrika Selatan yaitu Mr. Cyril Ramaphosa yang membahas persiapan KTT BRICS. Dan dalam postingan tersebut, Pak Luhut pun mengungkapkan bahwa pertemuan ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan kehadiran Presiden Jokowi pada gelaran KTT BRICS yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Agustus nanti. Yang rencananya akan digelar pada tanggal 22 hingga 24 Agustus 2023 mendatang di Johannesburg, Afrika Selatan, dan akan dihadiri oleh seluruh pemimpin negara-negara BRICS, mulai dari Xi Jinping, Pak Putin, hingga PM India Bapak Narendra Modi. Pertanyaannya, apakah kedatangan Pak Jokowi di sini adalah sebagai rencana pelantikan resmi Indonesia menjadi anggota baru BRICS? Simak lagi penjelasannya. Sudah 15 kali ya, guys, perjumpaan anggota BRICS ini ya. Sayangnya belum terungkap apakah agenda Pak Jokowi saat hadir di KTT BRICS 2023 di Afrika Selatan nanti, bos. Apakah akan sama dengan KTT G7 di Jepang kemarin, di mana Pak Jokowi juga diundang hadir sebagai tamu? Pak Jokowi di KTT BRICS kali ini adalah dalam rangka pelantikan anggota baru BRICS yang memang beberapa waktu lalu sempat viral di media-media berita asing, seperti media asing berikut yang telah ditampilkan beritanya BRICS, dalam video channel ini beberapa waktu lalu, bos. Pasalnya dari sumber-sumber asing berikut memang diwartakan bahwa pada bulan Agustus mendatang, negara-negara BRICS disebutkan mungkin akan melantik sekitar 5 anggota barunya ke dalam gengnya, bos. Pelantikan ini pun dikabarkan bakal dilakukan selama pertemuan puncak BRICS pada bulan Agustus mendatang di Afrika Selatan. Dan tak main-main, seorang sumber dari pejabat senior pemerintah alias orang dalamnya yang mengetahui tentang pelantikan 5 negara ini pun menyebutkan bahwa dari 25 negara yang tertarik untuk bergabung dengan BRICS ini, 5 diantaranya sudah hampir pasti bergabung, bos.
di mana 4 dari 5 negara yang akan bergabung ini adalah negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Yang diantaranya adalah negara Arab Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan terakhir adalah Argentina. Dan juga disebutkan bahwa nama BRICS akan berubah menjadi BRICS Plus. Itulah bocorannya, bos. Gimana boleh bocor ya ini, guys? Nah, gimana, ini ya? Pertanyaannya. Keren. Dengan kehadiran langsung Pak Jokowi di KTT BRICS ini, apakah Indonesia nanti akan benar-benar dilantik menjadi anggota baru BRICS? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, ya, bosku. Nantikan berita akan datang, guys. Oke, kemudian berita terusnya kedua yang tak kalah mantap. Selain menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan, negara kita Indonesia kini dikabarkan juga menjalin kerjasama yang lebih epik lagi dengan negara-negara Afrika. Afrika, bos. Afrika Selatan. Nah, main-main. Indonesia pun kini dikabarkan bakal mengekspor listrik ke negara Afrika Selatan. Nah, cukup-cukup membagongkan ya kan? Gimana itu ya? Gimana caranya ekspor listrik ke Afrika Selatan coba? Apakah negara kita akan tarik kabel dari Indonesia sampai ke Afrika? Woi, bukan dekat tuh, guys. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya lagi Instagram Pak Luhut. Hal ini pun ternyata akan dilakukan lewat PT Pertamina dan juga PLN, bos. Pertamina dan PLN pun kabarnya akan memasok listrik ke Afrika Selatan menggunakan gas dari konsesi di Mozambik. Menggunakan gas, ya? Mantap jos nih, bos. Artinya di sini PLN pun akan memasok listrik ke Afrika Selatan menggunakan bahan bakar gas yang berasal dari konsesi Pertamina di Mozambik. Ada konsesi bersama, Pertamina pun punya lahan usaha pengeboran migas di Mozambik nih, bos. Yang hasil bahan bakarnya bisa dikonversi menjadi listrik. Dan karena wilayah Mozambik itu tak jauh dari Afrika Selatan, maka ekspor listrik ini pun dapat dilakukan Indonesia dari wilayah Mozambik. Mantap, jos. Iya, benar. Nah, kemudian selain itu Pak Jokowi pun nanti juga akan mengunjungi negara lain di Afrika, bos, yaitu ada Kenya dan juga negara Kongo. Kayaknya tujuan dari kunjungan ini adalah untuk membangun kerjasama selatan-selatan atau South-South Cooperation, atau bahasa umumnya yaitu untuk menjalin kerjasama antar negara-negara berkembang, bos. Di mana kerjasama itu diharapkan mampu memperkuat posisi strategis negara-negara berkembang untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tidak dieksploitasi oleh negara-negara maju. Jadi maksudnya Indonesia pun berusaha agar sumber-sumber daya alam mereka di Afrika tidak dirongrong oleh kelompok negara-negara penghisap darah itu, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomex. Indomagazine. Terima kasih Indomagazine. Malumatnya keren sekali ya. Oke, guys, seperti biasa jangan lupa sentiasa